Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan 55 channel motor. Kali ini kita ada motor Scoopy ya, teman-teman. Ini motornya motor Scoopy. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau menunjukkan cara membersihkan injektor tanpa melepas, teman-teman. Cara mudah tanpa melepas, tanpa bongkar ininya, teman-teman. Nah, caranya kayak gimana? Simak terus ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Pertama-tama, ini kita lepas dulu selangnya. Lepas kayak gini nih, selang bensinnya kita lepas, terus soket injektornya kita lepas. Ini kita lepas, terus kita pakai alat yang kita bikin sendiri kayak gini ya. Ini kita beli soket untuk injektornya, teman-teman. Ini soketnya kayak gini, terus ini tombolnya. Nah, ini kayak gini, ini soketnya kita pasang. Ini soket aslinya kita lepas, kita pasang pakai soket yang alatnya kita buat sendiri. Terus ini catokan ke apinya yang merah ini ke positif baterai ya, teman-teman. Ini ke positif baterai. Terus ini ya, yang catokan hitam ini ke negatif api. Kayak gini ya. Oke, setelah ini udah pasang, terus ini kita bikin lagi selang modifikasi kayak gini ya, teman-teman. Yang sini kita masukkan ke sini. Ini masuk kayak gini. Terus yang ujung sininya kita masukkan ke karburator cleaner atau injektor cleaner ya, teman-teman. Injektor cleaner atau karburator cleaner. Nah, setelah itu ini kita tombolnya tekan, jadi injektornya nanti bunyi, teman-teman. Itu ya. Cetik-cetik. Oke, sekarang kita tekan terus semprot. Oke, terus lakukan berulang-ulang ya, teman-teman. Semprot, tekan. Oke, setelah dirasa bersih, ini kita lepas. Kita lepas. Terus soketnya ini kita lepas. Ini lepas semua ya. Lepas. Ini lepas. Nah, baru ini kita pasang lagi, teman-teman. Selang bensinnya kita pasang lagi. Kita pasang. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Saya pastikan ini bakalan bersih tanpa harus bongkar-bongkar. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam 55 channel motor. Mantap.